Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz al-fikratu fi ni'amillah azza wa jalla min afdalil ibadah. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak yauman li Sahl ibn Ali wa ra'ahu sakitan mutafakkira, aina balagta? Qala as-sirat. Wa qala Bishrun law tafakkara an-nasu fi 'azamatillah ma asaw Allah azza wa jalla. Wa 'an ibn Abbas rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin bila qalbin. Wabainama Abu Shuraihin yamsi id jalasa patakanna abikisaihi faja'ala yabki faqila lahu ma yubkik. Qala tafakkartu bi dhahabi umuri wa qillati amali wa iqtirabi ajali. Wa qala Abu Sulaiman awwidu a'yunakum albuka'a wa qulubakum attafakkura. Wa qala Abu Sulaiman al-fikru fid dunya hijabun anil akhirah wa uqubatun li ahlil wilayah. Wal fikru fil akhirah yurithul hikmata wa yuhyil qulub. Wa qala Hatim minal ibrati yazidul ilmu wa minal zikri yazidul hubbu wa minal tafakkur yazidul khawb. Wa qala Ibnu Abbas at-tafakkur fil khair yad'u ilal amali bih wan nadamu ala syarr yad'u ila tarki. Makna daripada kalam al-Imamul Ghazali rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz berkata, berfikir tentang kenikmatan Allah Azza wa Jalla adalah termasuk ibadah yang paling utama. Berpikir tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita merupakan ibadah yang paling afdal. Nikmat ada terbagi dua, pertama nikmat zahir, yang kedua nikmat batin. Kedua-dua nikmat itu kita disuruh untuk merenunginya, memtafakkurkannya. Nikmat zahir seperti kesehatan, keamanan, kekayaan, kekuatan, harta benda dan lain sebagainya, itu adalah nikmat yang zahir. Apabila kita berpikir tentang banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Kita berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan kesehatan. Berapa harganya, berapa mahalnya nikmat kesehatan itu kalau dihitung dengan duit? Tetapi nikmat-nikmat itu kada akan terasa besar manfaatnya
kecuali sesudah nikmat itu hilang daripada kita. Kita kadang merasa berapa harganya, betapa pentingnya sihat. Kadang merasa kecuali sesudah sakit. Nah, hendaknya jangan sampai yang demikian itu kita tafakur, kita berpikir nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Itu contoh nikmat yang zahir. Ada lagi nikmat yang batin. Nikmat yang batin seperti yang difirmankan Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nikmat yang batin seperti nikmat Islam dan iman. Nikmat tauhid. Nikmat ilmu yang diberikan Allah kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik dan lainnya. Nah, itu pun kadakala pentingnya untuk dipikirkan. Dengan adanya berpikir tentang nikmat-nikmat itu sehingga kita bisa mensyukurinya, bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam. Ini nikmat yang sangat mulia. Nikmat yang sangat mahal. Dari penduduk dunia sebanyak kurang lebih 5 miliar manusia, hanya sekitar 1 miliar yang diberi Allah nikmat Islam ini. Termasuk di antaranya kita-kita yang menerima nikmat Islam itu. Nikmat Islam jauh lebih mahal di sisi Allah daripada nikmat harta, benda dan sebagainya. Berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jal adalah termasuk ibadah yang paling utama. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, pada suatu hari kepada Sahal bin Ali, dan ia Abdullah bin Mubarak melihatnya Sahal diam lama berpikir. Sahal ini diam tafakkur lawas. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, di mana kamu sampai? Sampai di mana sudah ikan berpikir itu kalau lawasan berdiam? Sahal bin Ali menjawab, as-sirat. Aku tafakkur sudah sampai ke titian siratal mustaqim. Nah, artinya bahwa berpikir mengenai akhirat, berpikir tentang kematian, berpikir tentang kubur, berpikir tentang mahsyar, berpikir tentang mizan timbangan amal, berpikir tentang siratal mustaqim, itu pun termasuk ibadah. Apa yang dipikirkan terhadap hal-hal seperti itu? Berpikir tentang sirat umpamanya, kita tafakur tentang siratal mustaqim, apa yang kita pikirkan? Pertama kita pikirkan adalah panjangnya titian siratal mustaqim itu, perjalanan beberapa ratus tahun hanya sampai menyubarang. Halusnya lebih daripada rambut, tajamnya lebih daripada pedang. Itu yang pertama kita pikirkan tentang sirat itu. Imam Ghazali mengatakan, patawwil fikraka fihi fa inna aslaman nas min ahwali yaumil qiyamah man tala fikruhu fiha fid dunya fa inna Allah la yajma'u baina khawfaini ala abdin fa man khafa hadhihi al ahwala fid dunya ammanaha fil akhirah. Ujar Ghazali mengatakan, lamakanlah pikirmu
atas hari akhirat itu. Lawasi berpikir tentang hari akhirat itu. Sesungguhnya orang yang paling selamat dari huru-hara hari kiamat itu orang yang lama berpikir tentang hari kiamat di dalam dunia. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan antara dua ketakutan atas seorang hamba. Maka barang siapa yang takut akan huru-hara hari kiamat di dalam dunia, Allah amankan dia dari huru-hara itu fil akhirat, di akhirat nantinya. Nah, Sahal bin Ali beliau berpikir sudah sampai ke Sirat tadi. Kemudian yang kita pikirkan lagi tentang Sirat itu, bagaimana nantinya kita melewati titian itu. Kita membayangkan diri kita melewati titian itu macam apa, termasuk yang seperti apa. Ada yang lewat di titian itu kalam hil barak, seperti kilat. Nah, ini orang yang kadang merasakan apa-apa di bawah Sirat Jahannam. Bila gugur, otomatis tak ke Jahannam. Apakah kita masuk dalam golongan orang yang lewat titian itu seperti kilat? Ada orang yang lewat di titian itu kamarirreh, seperti angin. Masukkah kita di golongan itu? Ada yang lewat di titian itu ke Asra'il Bahaim, seperti kuda yang cepat, binatang yang laju. Ada yang lewat di titian Siratul Mustaqim itu dengan berlari. Ada yang lewat berjalan kaki, jalan kada kawa laju. Ada yang lewat dengan bekisut. Nah, disuruh kita berpikir untuk menghadapi itu, di mana kira-kira gulungan apa kita masuknya, apakah lewat di gulungan yang mana. Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap itu jelas sudah mereka itu cepat seperti kilat atau seperti angin. Nah, orang-orang yang di padang mahsyar itu melalui hisap, melalui perhitungan-perhitungan, tentu dia akan lewat Sirat itu dengan berjalan kaki. Karena di Sirat itu terdiri ada 7 pos, 7 penjagaan. Ini merupakan penjagaan terakhir yang mencek tentang buku amal catatan manusia. Pos yang pertama, malaikat bertugas mencek tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat kita. Periksa 2 kalimat syahadat kita, bujur kada, ikhlas kada, sempurna kada. Selamat di situ. Di pos yang kedua, terus pos yang kedua, malaikat bertugas mencek amal catatan kita tentang sembahyang. Ya, apa sembahyang kita sempurnakah, ikhlaskah, bujurkah? Yang ketiga, pos yang ketiga, puasa. Bujurkah puasa kita, sempurna? Adakah tak hutang puasa? Pos yang keempat, zakat. Bujurkah berzakat? Atau zakat diakalani kayak apa zakatnya? Yang kelima, pos haji dan umrah. Sempurnakah hajinya, sempurnakah umrahnya? Pos yang keenam, penelitian tentang wudu dan mandi janabah atau mandi haid. Nah, paling terakhir pos ini sudah kelihatan surga.
pemeriksaan tentang kezaliman-kezaliman terhadap manusia. Ini pos yang terakhir. Diperiksa dalam buku catatan amal yang kita bawa itu, apakah ini orang ada menzalim manusia, apakah ini orang ada menipu manusia, apakah orang ada membunguli orang, apakah ini pernah apa berbuat kepada manusia yang gak ada nyaman. Nah, di situ yang paling terakhir, bila ini selamat, maka selamatlah dia dari gugur atau jatuh di titian siratal mustaqim tadi. Nah, itu contoh tafakkur tentang sirat. Nah, apabila kita berpikir tentang sirat, tentang titian itu, maka kita otomatis buah tafakkur itu akan menimbulkan, buah tafakkur itu akan menghasilkan persiapan-persiapan. Kita cari apakah ada amalannya supaya di titian siratal mustaqim itu lancar. Itu hasil daripada, buah daripada tafakkur. Setelah kita memikirkan betapa beratnya liwat di titian siratal mustaqim itu, lalu kita berusaha mencari jalan kayak apa supaya bisa selamat. Rasulullah SAW memberikan jalan, ujar Nabi kita, man yakunil masjidu baitah daminallahu birrawhi warrahmah wal jawazi ala sirat. Orang yang masjid merupakan rumahnya, Allah menjamin dia dengan kelapangan dan kasih sayang dan selamat lewat di titian siratal mustaqim itu. Artinya orang-orang yang suka ke masjid, orang-orang yang suka sembahyang berjamaah lima waktu atau suka i'tikaf di masjid, itu Allah menjamin dia akan lulus di titian siratal mustaqim tadi. Nah, itu salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Nabi kita kalau kita takut khawatir menghadapi keselamatan kita di titian siratal mustaqim itu. Bishr berkata, Bishrul Hafi berkata, jikalau manusia berpikir tentang kebesaran Allah, niscaya mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jikalau kita mau bertafakkur tentang keagungan Allah, niscaya kita kada tagawi maksiat itu, kada terperbuat maksiat itu. Kalau kita tafakkur tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Imam Ja'far As-Sadiq pernah ditanya, Allah maha besar, jar orang, maha besar dari apa? Apakah Allah itu besar daripada aras? Apakah Allah itu besar daripada al-kursi? Apakah Allah itu besar, besar dari apa? Kan biasa bila besar itu ada nang tahalus. Nah, Allah ini maha besar, lebih besar dari apa? Imam Ja'far Sadiq mengatakan, Allahu Akbar min ayyusaf. Allah itu maha besar dari bahwa diterangkan. Allah itu maha besar daripada bahwa dijelaskan. Allah itu maha besar daripada bahwa dirincikan. Allah itu kada kawa dijelaskan kayak apa tentang Allah, kada kawa. Terlalu besar Allah untuk dijelaskan. Kita kada kau menjelaskan kayak apa Allah itu, karena orangnya maha besar. Jadi maha besar daripada dijelaskan. Zat Allah itu maha besar, sifatnya maha besar, af'al perbuatannya pun maha besar. Nah, kalau kita berpikir tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kada bakal maksiat. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita berpikir tentang keagungan Allah, itu membuahkan salah satu di antara empat hal. Pertama,
kalau kita berpikir tentang keagungan Allah, bisa menimbulkan takut kepada Allah, bisa menimbulkan khauf, takut. Kalau kita takut kepada Allah, jelas sudah kita kada mau melakukan pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, kalau kita berpikir tentang keagungan Allah, bagaimana agungnya Allah itu menciptakan surga, bagaimana Allah Maha Agung menciptakan bidadari dan segala macam kenikmatan surga, itu akan membuahkan harapan dalam hati kita. Nah, bila kita berharap dapat surga itu, jelas sudah kita kada akan mau melanggar hukum Allah. Orang yang wani berbuat maksiat itu orang yang kada berharap surga. Orang tu wani berbuat nang haram, wani melakukan maksiat itu orang yang kada berharap masuk ke dalam surga. Selama orang masih berharap masuk ke dalam surga, kada mau melakukan satu kemaksiatan. Nah, kalau orang berpikir tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, itu bisa menimbulkan sifat malu terhadap Allah, haya, malu kepada Allah. Kalau orang itu punya malu kepada Allah, jelas sudah kada akan mau melanggar hukum Allah. Yang keempat, kalau orang mau berpikir tentang keagungan Allah, bisa menimbulkan cinta dia kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, makin jauh daripada melanggar hukum-hukum Allah. Nah, makanya tadi Ujar Bishr berkata bahwa jikalau manusia itu berpikir tentang kebesaran Allah, niscaya mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dua rakaat yang sederhana dalam tafakkur adalah lebih baik daripada mengerjakan salat satu malam tanpa hati. Orang sembahyang semalaman, tapi kada ada tafakkurnya dalam salat itu, kada ada perenungannya terhadap apa yang dibacanya. Lebih baik sembahyang dua rakaat yang biasa, tapi diisi dengan tafakkur dalam sembahyang itu. Sebelum kita rukuk, sebelum kita sujud, itu kita sudah tafakkur tentang kebesaran Allah. Dengan demikian kita rukuk, dengan demikian kita sujud. Kalau kita sujud, kita rukuk, sebelumnya itu kada ada tafakkur tentang keagungan Allah, nah apa artinya rukuk itu? Apa artinya sujud itu? Nah, hendaknya sujud rukuk yang kita lakukan itu merupakan buah daripada tafakkur kita tentang keagungan, kebesaran, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Syuraih berjalan, tiba-tiba ia duduk. Lalu menutup kepala dengan pakaiannya, maka langsung beliau menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang membuat kamu menangis? Wahai Abu Syuraih, kenapa pian menangis? Abu Syuraih menjawab, saya berpikir tentang perginya umurku. Aku tadi berpikir tentang hilangnya umurku. Berapa sudah umur yang hilang? Dan sedikitnya amalku. Dan dekatnya ajalku. Itu yang kupikirkan tadi, maka tangis nih. Umur sudah berapa tahun yang hilang? Sedikit amal kebaikan, sedikit ibadah kepada Allah, sedangkan ajal lagi sedikit habis.
Kalau kita menghitung, umpamanya kita berumur 60 tahun. Sudah umur yang kita jalani. Berarti kebiasaan umur 60 tahun ini sudah lebih separuh jalan. Jarang ada orang berumur 120. Nah, kalau kita berumur 50 aja, 40 aja, boleh dikatakan sudah lebih separuh yang dihabiskan umur kita. Apalagi 60. Nah, umur 60 tahun itu, kalau kita mengetahui berapa ibadah kita. Imam Ghazali mengatakan, kalau kita umur 60 tahun, kita guring 8 jam sehari, sepertiga, berarti 20 tahun jumlahnya kita guring. 20 tahun kita guring. Kalau umur 60 tahun, guring rata-rata sehari 8 jam. Berarti umur sudah untuk guring itu 20 tahun. Nah, kemudian kita tambah lagi, sehari kita di toko, sehari kita di kebun 8 jam. Jam 8, 9 turun, Mbak Asar bulik, sekitar 8 jam di toko mencugut. 8 jam itu kali 20 tahun berapa? Kali 60 tahun 20 tahun juga. Nah, 20 tahun berarti umur kita habis untuk dunia. Tinggal lagi 20 tahun. Tinggal lagi 20 tahun. Nah, 20 tahun yang tersisa inilah lagi umur kita untuk akhirat. Jakanya 20 tahun ini pol ke akhirat bisa selamat. Karena banding dunia 20 tahun, akhirat 20 tahun. Kan guring tadi dihitung napa-napa tadi, nol guring itu. Nang payah kita, yang sulit kita membayangkan keselamatan, 20 tahun sudah habis untuk urusan dunia, sisa 20 tahun ini kada sampai lagi untuk akhirat. Ini bulik ke rumah, urusan dunia pulang umpamanya, bulik di toko, melihat main bola di TV 2-3 jam, melihat sinetron macam-macam. Nah, kalau dihitung-hitung umur 60 tahun itu jadinya paling-paling 5 tahun beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita bertafakur seperti itu, kita akan bisa mengetahui kualitas diri kita. Nah, dalam hal macam itu, kalau kita berharap kita bisa masuk surga, itu angan-angan ngarannya. Angan-angan. Diberi Tuhan umur 60 tahun, 5 tahun beribadah, mengharap ke surga, itu angan-angan ngarannya. Jakanya umur 60 tahun, 30-30, berharap nah itu bisa. Orang berabah ditilam, mudahan datang duitnya 1 miliar ke rumahku nih. Itu angan-angan ngarannya. Becari kada, apa kada. Nah, kalau orang berusaha mendulang misalnya, berharap dapat intan kayak hintalu itik, nah itu berusaha itu kada mahayal ngarannya. Nah, sama halnya kalau kita mengharapkan surga kepada Allah, tapi modal kita ini kada pantas untuk surga, itu angan-angan ngarannya. Nah, itu yang membuat Abu Suraih ini beliau menangis tadi. Nah, karena mentafakurkan itu, saya berpikir tentang perginya umurku dan sedikitnya amalku dan dekatnya ajalku. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama warasatul anbiya, mereka itu mengajarkan kepada kita bagaimana waktu umur kita itu supaya bermanfaat untuk akhirat. Jangan nang sia-sia. Apalagi jadi dosa. Kita ambil contoh misalnya guring tadi makan waktu 20 tahun.
Untuk ada sedikit waktu buang untuk guring. Nah, kayak apa caranya supaya guring itu dijadikan supaya ibadah? Kayak apa caranya supaya guring itu berpahala? Jadi kemarin 20 tahun tambahan. Nah, para ulama mengajarkan antara lain bisa guring itu menjadi pahala dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Inya guring pertama untuk menunaikan hak tubuh. Inya guring dengan niat supaya sihat awak untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Nah, kalau bangunnya kayaknya beribadah. Bisa niatnya macam itu. Orang-orang penuntut ilmu itu kawa niat guring supaya kadang mengantuk menuntut ilmu, supaya sihat menuntut ilmu. Kenapa? Karena seharian hidupnya adalah menuntut ilmu. Kalau orang-orang yang berusaha, berkabun, bertani, ada cocok untuk ibadah, isuknya bertani. Nah, itu jalan pertama dengan niat bisa guring itu menjadi ibadah. Nah, kedua, guring itu bisa menjadi ibadah dengan zikrullah. Zikrullah umum, salawat, kata sebih, kah? Quran, gak apakah. Artinya apa? Kita hendak guring itu bebacaan. La ilaha illallah, la umpamanya la ilaha illallah. Nah, sampai kita tak guringan. Sampai tak guringan. Tak ampih kita tak guringan. Jakanya kita kada guring bacaan terus nih, cuma tak guringan. Nah, berapa jam kita guring itu kita dinilai sebagai orang yang berzikir tadi ngarannya. Nah, cocok untuk pengusaha-pengusaha nang niat nang tadi kada cocok. Jadi hendak guring bagi salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baca sampai hanyut, sampai guring hilang. Nah, berapa jam guring? Maka kita dihukumkan sebagai orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu cara untuk memanfaatkan guring supaya jadi nilai ibadah atau nilai kebaikan. Kalau kadang itu kena takur. Ibaratnya tasbih nah Allah terlepas tak guringan ampe. Nah, nyem 4 subuh bangun 5 jam tadi guring, 5 jam tuh kita dihitung Allah itu. Abu Sulaiman berkata, berpikir tentang dunia adalah hijab dari akhirat. Kalau kita sibuk memikirkan dunia, enggak ada pikirkan lagi siratal mustaqim itu. Dan siksaan bagi ahli wilayah. Artinya aulia-aulia itu mereka bisa disiksa oleh Allah, dihukum dalam dunia ini dengan memikirkan dunia. Dan pikiran tentang akhirat dapat mewariskan hikmah dan dapat menghidupkan hati. Dan Abu Sulaiman berkata lagi, biasakanlah mata kamu dengan menangis dan hati kamu dengan tafakkur. Hatim Al-Asam berkata, dari mengambil i'tibar dapat menambah ilmu. Ada satu kejadian, kita ambil pelajaran, dapat ilmu. Dan dari zikir dapat menambah kecintaan. Orang yang banyak berzikir akan menambah kecintaannya kepada Allah. Dan dari tafakkur dapat menambah takut kepada Allah, kalau yang dipikirkannya itu tentang siksa-siksa Allah. Ibnu Abbas berkata, berpikir tentang kebaikan itu mengajak kepada mengerjakannya. Dan menyesali atas kejahatan dapat mengajak kepada meninggalkannya. Dan diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam sebagian kitabnya, sesungguhnya aku tidak menerima perkataan setiap orang yang ahli hikmah, tetapi aku melihat kepada cita-citanya dan hawa nafsunya.
Kalau cita-citanya dan hawa nafsunya itu bagiku, maka aku jadikan diamnya itu tafakkur dan perkataannya itu pujian, walaupun ia tidak berbicara. Nah, jadi ini artinya kayak apa supaya kita bisa tafakkur itu. Tafakkur kita tahu aja pada baik, cuma kada terlintas hati kita untuk tafakkur ini. Pada tafakkur sesaat pahalanya setahun, ibadah setahun. Cuma kita jarang tafakkur. Kenapa? Karena Allah kada memberikan tafakkur kepada kita. Kenapa Allah kada memberikan tafakkur kepada kita? Karena kita kebiasaan tidak ikhlas dalam beramal. Kalau orang itu cita-citanya hanya Allah, hawa nafsunya untuk Allah, Allah berikan dia tafakkur di dalam hatinya itu. Jadi kalau kita jarang tafakkur, berarti kita ada masalah dengan keikhlasan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan berkata, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai akal senantiasa membiasakan dengan zikir atas berpikir dan dengan berpikir atas zikir. Zikir atas berpikir artinya dia berpikir lalu timbul zikir. Dia tafakur tentang keajaiban ciptaan Allah, lalu keluar dari mulutnya subhanallah. Ini subhanallah keluar daripada pikir, dengan zikir atas berpikir. Dan dengan berpikir atas zikir, dia berzikir kepada Allah, lalu tafakur apa yang dizikirkannya itu. Sehingga mereka berbicara dengan hatinya, lalu hati itu berbicara dengan hikmah. Ishaq bin Khalaf berkata, adalah Daud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala, Daud At-Ta'i di atas luting pada malam yang terang benderang, lalu ia bertafakur tentang kerajaan langit dan bumi, sedang ia memandang ke langit dan menangis. Di atas luting tafakur melihat bulan purnama nang terang, beliau memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah, kerajaan Allah, langit dan bumi. Daripada asiknya tafakur sehingga ia jatuh gugurnya pas ke rumah tetangga sebelah. Ishaq bin Khalaf terus berkata, maka pemilik rumah melompat dari tempat tidurnya dan telanjang, dan di tangannya pedang. Ini ada maling di rumah nih. Dan ia menyangka bahwa yang jatuh itu adalah pencuri. Lalu ketika ia memandang kepada Daud, maka ia kembali dan meletakkan pedang dan berkata, siapakah yang menjatuhkanmu dari luting? Siapa yang gugurkan pian? Daud tahu menjawab, saya tidak merasa dengan demikian. Kok ada tahu gugur di mana? Kok ada tahu juga? Nah, gugur saja kada merasa lagi karena asiknya tafakur tentang kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Junaid berkata, paling mulia majlis dan paling tingginya adalah duduk beserta berpikir pada lapangan tauhid, menghirup udara dengan udara makrifat, minum dengan gelas kecintaan dari lautan kasih sayang, dan memandang dengan husnul zan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Junaid berkata, hai dari majlis-majlis alangkah agungnya, dan dari minuman alangkah lezatnya, berbahagialah orang yang dianugerahi dengannya. Tempat duduk atau majlis, di situ kita berpikir tentang lapangan tauhid. Contohnya kita melihat satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita duduk di hadapan sebatang pohon. Nah, kita tafakur tentang pohon itu adalah ciptaan Allah. Di mana kita mendapatkan tauhidnya? Allah berfirman, "Law kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Jikalau ada antara langit bumi ini Tuhan selain Allah, hancur keduanya.
Makanya Tuhan tuh ada, sekung lagi selain Allah hancur sudah. Nah, pohon ini menunjukkan adalah tauhidnya Allah. Kalau ada dua Tuhan, kada ada pohon. Misalnya Tuhan dua, ya Tuhan nang sekong, aku hendak menghujanakan ari. Ujar nang sekong, jangan. Nah, Tuhan belawanan. Sekong menghujanakan, sekong hendak kada. Ya sekong kalau kaya itu aku ya bakalah. Nah, bakalah kada Tuhan ngarannya. Nah, mau. Jikalau dua Tuhan kada terjadi alam ini. Jadi adanya alam, adanya sebatang pohon di hadapan kita duduk itu menunjukkan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, pohonnya nak kuhidupkan, kukembangkan jadi subur. Nya saya kong jangan berlawanan kada kawa, kada mau jadi pohon. Tentu itu ada satu aja nang maaturnya. Nah, itu ngarannya lapangan tauhid. Menghirup dengan udara ma'rifah. Nah, setelah inya tauhid bahwa pohon ini menunjukkan bahwa satunya Allah, akhirnya dia kenal bahwa yang menciptakan pohon ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain itu. Buktinya ini pohon yang hidup di hadapanku. Nah, itu ma'rifat ngarannya. Minum dengan gelas kecintaan dari lautan kasih sayang. Akhirnya dia tafakur, dia melihat kasih sayang Allah. Allah pelihara pohon ini, Allah sirami pohon ini, Allah jaga pohon. Akhirnya pohon ini bisa hidup dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kebaikan Allah kepada pohon itu menimbulkan dalam hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, seluruh perbuatan Allah itu pasti kita husnuzan. Nah, kalau kita mencintai seseorang, apapun yang diperbuat orang yang kita cintai itu pasti kita sangka baik lawan inya. Ada mau sangka buruk? Pasti sangka baik, karena modal kita adalah cinta kepada inya. Nah, demikian pula orang yang sudah mentauhidkan Allah, lalu dia ma'rifat kepada Allah dan dia cinta kepada Allah, segala apa yang diperbuat Allah, apa yang diputuskan oleh Allah, pasti dia sikapi dengan husnuzan billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepadanya, dia pasti meyakini inilah yang terbaik untuk diriku dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbahagialah orang yang dianugerahi dengannya tadi. Orang yang kawa tafakur seperti itu menghasilkan tauhid, menghasilkan ma'rifat, menghasilkan cinta, menghasilkan husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل